Tiba masanya untuk mau main game dulu, berehat dari segala semua benda yang berlaku di dunia. Elvin, kau tidak mau cek social media kau kah? Sebab ada macam something ni berlaku. Hah? Ada apa? Bagus kau pergi cek saja dulu. Ayo, pun saya baru mau main game. Elvin! Dia ada buat video lagi. Ini tidak boleh jadi ini. Tidak boleh jadi ini macam ni. Saya mesti kena cek juga apa video yang dia buat. Baik. Apa masalah yang dia sedang buat sekarang ni di social media ni? Takkanlah dia masih teruskan lagi cakap pasal dia punya video? Benda sudah berlalu. Kita mesti forget the past. Past is past, orang bilang. Kita mesti cek. No. No, this cannot be. This can't be. Saya tidak percaya dia masih buat respon pasal video dia. Hey guys, it's me Elvin and we're back with another video. Kamu suka kah saya punya penampilan baru, saya punya look baru, di mana saya pakai topi macam ni. Jam smart juga kan kalau saya pakai topi begini saya di dalam video saya sekarang. So, saya rasa mulai sekarang saya akan pakai topi begini sajalah sudah. So anyway, today's video, saya rasa memang ramai sudah kamu yang di luar sana tuh tahu video apa yang saya buat. So today, macam biasalah react sama bagi sedikit ulasan dengan video, bukan video baru sih, Tasha Dawson lah. Tidak silap saya rasa ni video dia sudah upload macam 4 hari yang lalu. Tapi baru hari ini saya decided untuk buat reaction. Sebab tidak silap saya, selepas dia upload dia punya video yang ini saja, terus ramai betul kamu pergi DM saya di Instagram, di mana kamu suruh saya buat part 3. Elvin, buat bah part 3? Buat bah part 3? Sebab ada lagi ni something dia buat, blablabla. BAM! But yeah, anyway, ni video yang dia buat is basically di mana dia buat another respond dengan komen-komen yang dia dapat dari netizen. Previous video di mana dia respond dengan komen-komen yang dia dapat dari Facebook, tapi yang this one pula dia buat respond yang dia dapat dari Instagram dia. So, without further ado, tanpa membuang masa lagi, mari kita terus jump straight into dia punya video lah. Macam lain pula. Saya terpaksa buka juga saya punya topi, alah. So dengan itu saya just akan tutup guna saya punya hoodie lah, supaya kamu tidak nampak saya punya rambut botak. Wow, 715 subscribers dia. Punya men, ramai sudah yang pergi subscribe dia punya channel. Kecaman netizen. Ada 225 likes and ada 1.2k dislike. And clearly dia turn off lagi dia punya komen. Means dia masih tidak boleh terima lah komen-komen dari orang. Mungkin terlampau pedas sekali kan. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hi everything. Ini kami mau react pasal komen-komen netizen dekat Instagram. Tu hari kami sudah react pasal komen yang ada di Facebook tu, yang tu video kena si viral. Dan jadi sekarang kami mau react pasal video yang ada di Instagramnya si Tasha. So apa-apapun ada warning ke? Sebelum kami meneruskan ni video ada warning. Takut kamu ada terkena cancer. Clearly yang dia ada watch saya punya video, sebab saya punya previous video di mana yang part 2 tu, kalau kamu ada tengok saya punya video yang part ending, saya ada cakap saya tetap pula kau boleh dapat cancer dalam 6 minit tu. So clearly di sini dia ada nampak saya punya video, itulah dia cakap macam ni. Darah cancer pantat, cancer kaki. Kami mau mengelakkan kamu daripada kena cancer. Please jangan teruskan melihat ni video. Menonton. So, mari kita tengok komen-komen daripada netizen yang panas. Pedas. Kami memberanikan diri kami berdua untuk pergi buka komen di Instagram saya. Stoplah. Kami tengok stoplah video yang this clip. One. Okay. Yeah.
Dah macam lama betul dorang punya video ni. Okay, video tu lah. Dia ada 1,000 lebih komen. So kami ambil komen daripada, kami baca komen daripada sana. Okay, first komen yang kami mau ulas daripada, mana boleh sebut nama. Baca. Tapi previous video dorang main sebut je tu nama sama kasih tunjuk nama tu orang. Tapi sekarang mungkin dorang sudah learn dorang punya lesson kan untuk tidak kasih tunjuk tu nama orang ataupun sebut nama tu orang. Tapi kalau saya, banyak sudah video saya yang di mana saya main sebut je nama orang-orang. Instafamous yang over filter yang terviral ni kamu kecam-kecam sana sini. Saya buat grup WhatsApp lagi, bye. Tu artis-artis Malaysia yang viral video melancap tu kamu sanjung-sanjung pula. Sebab kasih jadi idola kamu lagi. Okay, siapa aku... tu? Okay, yang aku mau ulas ini yang dekat komen tadi. Dia cakap memang confirm 100% yang dia ada tengok saya punya video. Sebab tengok setiap komen yang dia baca dia akan bagi dia punya ulasan dan dia punya pendapat sendiri. Okay, komen yang kedua. Majority yang aku tengok komen semua under 18. Bocah lagi. Kerana aku masih bocah, bocah. Tak kisahlah daripada umur 18 ke 17 ke 16 ke 15 ke 30 ke. Semua layak bagi pandangan lah kan. Tidak kisah tua, muda, miskin, kaya, semua pun layak bagi pandangan dan aku mesti terima lah. Macam mana pun kamu kecam tu, aku mesti terima juga dengan hati yang terbuka, tulus, ikhlas. Suddenly, I open up the gate. Okay. Satu benda saya mau cakap. Kalau kau boleh terima kecaman, kritikan dari orang secara terbuka, dan buka baliklah kau punya komen tu supaya kau boleh nampak komen-komen yang kau dapat dari kau punya YouTube. Sebab kau cakap kau terima komen orang secara hati yang terbuka kan. So, turn on balik kau punya komen. Lemparan komen yang ketiga. Kak, aku minat kau tapi sekarang indah sudah. Dengan hati yang pecah. Tapi tak apalah, sekiranya aku ada fans. Sekiranya lah, sekiranya. Sombong amat. Aku betul-betul minta maaf sebab buat kamu kecewa. Mungkin memang adalah setengah orang yang kecewa. Sebab dari aku bertudung, terus aku pilih free hair. Mesti ada yang kecewa lah kan. Itu tetap budaya dong bilang. Tapi bagi aku, ini buat masa sekarang inilah keputusan aku. Tapi itulah aku mencoba, aku minta maaf, okay? Aku sayang kamu. Woi, sikit lagi saya kena ciuman orang. Tapi anyway, saya mau cakap sikit lah dengan apa yang si Tasha cakap tadi. Saya boleh terima lah dengan apa yang dia cakap tadi. Sebab ada juga certain artis di luar sana tu, ada yang tiba-tiba juga yang buka dorang punya tudung and then terus free hair. Mungkin dorang ada sebab tertentu dorang kenapa dorang buka tudung secara tiba-tiba kan. So, saya respect dorang punya decision. So, kita pun tidak mampu untuk buat apa-apa melainkan dari mendoakan yang terbaik saja untuk dorang ni. Okay, komen yang keberapa sudah? Keberapa sudah kita cakap tadi? Keempat. Keempat daripada Pika. Jangan disebabkan golongan begini, agama Islam tercemar. Sama-sama kita menasihati. Jangan kecam saya ya, dia bilang. Tapi masalahnya yang Pika ni, si Pika ni, aku heran kenapa mesti buat fake account untuk komen dekat aku punya Instagram. I can't believe that scene. Kenapa nak guna real account kamu untuk kecam aku? Aku ni jenis yang open je, aku terima juga kecaman kamu. Aku terima. Cuma yang aku nak boleh terima, kamu kecam aku tapi guna yang fake account. Fake account. Sekejap, pause sana. Itu saya agree sebab mostly, tapi ada few comments yang selalu saya nampak di Instagram saya, Facebook saya, YouTube saya. Banyak yang fake account di mana orang pun cakap-cakap pasal saya, komen buruk pasal saya, bagi kritikan lah. And also ada few times juga yang pergi DM saya using dorang punya fake account, di mana dorang tegur saya itu ini bla bla bla. Itulah, tapi at least saya terima dengan hati yang terbuka lah. Saya still on saya punya komen. Walaupun si Tasha cakap ni dia terima kamu punya komen-komen kan dengan hati yang terbuka, tapi dia still off dia punya comment section.
komen yang ke 5. Yang dengki ni, pok famous kah? Supaya orang nampak komen kau, pas tu terus di stok IG kau. Saya stok pun kamu sama juga ah. On off, nanda juga kamu dikacau. Bukan dia rek video kamu kan? Kenapa yang pantat ayam dia bilang tu pantat kamu kah? Oh, pantat kamu patutlah marah. Dapa sis, biarkan jat diorang. Haters make you fake. That's bullshit. Haters make you famous. That's why ada few influencers ataupun public figure kau atau siapa-siapa lah suka bila dorang kena kecam. Sebab tambah lagi dorang kena kecam, tambah lah dorang akan trip yang dorang famous. Oh, saya banyak haters ya. Oh, bla 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 bla. Terus komen yang haters just make me famous. Haters make me famous. Saya just tidak faham lah dengan orang-orang sekarang ni. That's why itulah ada budak-budak yang di bawah 20 ni buat benda yang tiada-tiada. Lepas tu bila kena kecam, ah tambah kamu kecam, tambahlah saya jadi famous. Pedas. Pedas. Spicy. Tiada-tiada pedas. Drumstick spicy, dada spicy. KFC. Puasa. Puasa. Aku punya ulasan kan bagi aku. Betul je lah apa dia cakap ni kan? Betul juga. Nganyamuk apa tu? Azira. Dia puas hati ni, dia puas hati ni. Rupa kawan kau macam ketam. Get well soon, sis. Atau tidak mensyukuri apa yang Tuhan cipta. Muka saya ketam, muka. Babi, ya? Babi, kak. Saya terima dan bersyukur apa yang ada. Muka saya macam ni, bun. Mama dia bangga. Ya. Yeah. Finalis juga untung kan, no? Oh, ada. Sorry, saya post di sana. Finalis apa? Oh. Bikin mau buat research lah. Finalis apa? Mesti ada Miss Miska, Miss apa tu? Expose. Anyway, cakap pasal bangga tu lah tadi yang si Tasha cakap tu. Saya pun tidak pasti sama ada dorang punya parents nampak atau tidak dorang punya video tu di mana yang viral tu. Kalau saya sebagai parents nampak tu video dorang, saya sendiri pun mana bangga dengan apa saya punya anak buat di social media, kasih tunjuk bontot dorang. Saya sebagai parents memang akan rasa malu lah dengan anak saya buat benda macam tu kan. Tapi itulah, saya pun tidak pasti lah sama ada dia punya parents ni nampak atau tidak dorang punya video. Tapi kalau dorang nampak, lepas tu dorang pun tidak macam react atau tegur dorang dua ni, saya pun tidak faham lah. Kau ada? Kau ada? Okay guys, itu saja yang mampu kami rekomen. 1.3K itu banyak, bukan sikit. Dah dapat kami react ni hari. Dari pagi ni sampai subuh dah siap-siap kami edit ni video kalau kami react semua. Stop with the unnecessary clips, please. Saya just mau tengok tu video dengan tenang. Tidak payah nak kasih masuk klip-klip yang betul-betul tidak perlu pun dalam tu video. It is not funny, it is very annoying. Like both of you. Tapi serius guys, betul-betul annoying. Saya pun tidak tahu lah siapa yang enjoy watching tengok dia punya video. Sudahlah aku punya teknik edit tu. Tidak campin kan? Baru belajar. Kampungan. Ataupun ada yang teruskan menonton saya punya video ni dari first sampai habis. Memang sekarang ni ada migraine selama kan? Apapun kalau kamu ada migraine terkena cancer ataupun macam saya cakap clip dari mula-mula tadi, kalau ada terkena cancer atau apa, kami minta maaf sebab kami memang annoying. So, apa-apapun guys, selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia ni. Saya harap kamu semua dapat terima komen, kami ulas komen ini dengan bagus. Kalau kamu tidak dapat terima, ya udah, itu kamu punya pandangan kan. Apapun, kasih doa saya dan Karen dapat menjalani ibadah puasa dengan penuh semangat walaupun masih ada yang kecam-kecam kami. So, dan untuk paling penting lah, doakanlah si Karen ni sebab dia non muslim, mau belajar puasa secara muslim tu mungkin berat bagi dia kan belajar. Mungkin berat bagi dia lah. So kemarin pun yang first day puasa dia sudah penat sudah. Apalagi hari ini dia ikut-ikut saya. Apapun, terima kasih kerana ada yang kasih doa saya, ada yang support saya, ada yang tidak support mana-mana pihak.
kami dua-dua betul-betul ambil sebagai iktibar lah ni kali. Sebagai kesimpulan. Kesimpulan untuk penutupan. Okay. Macam mana tagline kau? Iktibar sebagai kesimpulan. Thank you for watching. Bye! Anyway, apa yang saya dapat dari ini video? To me, dia punya video ni kali, saya rasa biasa saja. Saya rasa okey saja. Tidak juga too much ataupun too annoying bagi saya. Tapi satu benda saja yang betul-betul annoying tu, klip-klip yang unnecessary lah. Memes semua tu betul-betul tidak perlu letak banyak. Tapi overall dia punya video bagi saya okey saja. Tiada yang melampau. Saya ada satu lagi yang saya mau kasih tunjuk kamu. Sebab ramai betul yang pergi DM saya baru-baru ni, di mana dorang send saya ada satu post dari Bigo Live, dari macam cover ke ataupun thumbnail si Tasha. Dia bilang yang cakap-cakap artis Bigo sampah tu, artis Bigo sampah ni duduk di rumah dapat 3K sebulan. Kau dapat apa? Hahaha. Duit minta mamak kah bikin belanja? Hahaha. Kesian. First of all, since when Bigo ada artis ni? Itu saya sendiri tidak tahu. Sama lagi-lagi di dalam video saya tidak pernah pun panggil si Tasha ni artis. Saya cuma letak di saya punya tajuk dalam video saya yang sebelum ni, saya tulis artis Bigo. Tapi doesn't mean yang dia tu artis. Saya tidak pun bermaksud untuk panggil dia artis sebagai artis. Tapi itulah apa yang saya mau cakap di sini. 3K sebulan tu memang boleh tahan banyak juga. Tapi kalau bagi saya lah, saya sendiri pun tidak sanggup untuk kasih jatuh maruah saya sendiri, di mana kasih tunjuk-tunjuk saya punya badan di social media, di mana for the public to see. Saya sendiri malu mau tunjuk macam tu. Saya tidak sanggup buat benda macam tu just untuk dapat tu sejumlah duit macam tu. Kalau kamu mau buat benda macam tu, macam di mana si Tasha buat, then feel free to join Tasha lah. Then automatic kamu akan kena panggil apa? Artis Bigo sampah. But yeah, anyway guys, saya rasa sampai itu saja untuk video hari ini. Sebelum saya end video, saya kena pakai saya punya topi dulu. So yeah, anyway guys, saya rasa sampai itu saja untuk video hari ini. So saya harap kamu enjoy video yang saya buat. Saya rasa ini video yang last saya cakap pasal dia. Mungkin sebab mana tahu dia ada buat masalah lagi kan, who knows. Tapi saya rasa mungkin ini last lah saya buat. Saya rasa saya tidak akan buat lagi. Saya akan move on pergi cari mangsa yang seterusnya. Saya harap kamu enjoy today's video. Give this video a thumbs up if you liked it. And don't forget to subscribe if you guys are new. And as always, stay awesome and peace.